Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Baru-baru ini aksi bapak-bapak cuci piring viral di media sosial. Bagaimana tidak, cara mencuci piring mereka terbilang tidak lazim atau aneh. Jika biasanya menggunakan air cuci piring yang dilakukan bapak-bapak malah pakai beras. Melansir dari Tribun Solo, video yang merekam aksi mereka pun viral di media sosial. Salah satunya diunggah pada akun Instagram @makassar_info pada Rabu 20 Juli 2022. Dalam video yang diunggah tersebut, tampak bapak-bapak tengah bekerja sama mencuci piring. Bukan dengan air, melainkan menggunakan beras. Meski begitu, piring tampak sudah bersih sebelum dicuci pakai beras. Gaya mereka mencuci piring pun sama kayak mencuci piring pada umumnya. Bapak-bapak terlihat saling berbagi tugas, mulai menggosok piring dengan beras hingga mengelap piring. Sontak unggahan tersebut ramai dikomentari warganet. Banyak yang menduga jika menggunakan beras hanya untuk mengeringkan piring. Sayangnya hingga artikel ini ditayangkan, belum diketahui di mana aksi unik itu terjadi. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.